guys, kembali di channel Mager Fatur. Dan pada kali ini saya akan melihatkan kalian review tentang addon yang sangat bagus dan keren, yaitu adalah Mutant Creature Addon. Yeay, bagus. Jadi guys, intinya Mutant Creature Addon itu adalah addon yang mengubah makhluk itu menjadi sangar-sangar bentuknya. Oke guys, jadi kita akan mengambil telur-telur yang ada di pada halaman pertama. Ada mutanu atau mutan wolf, mutan ocelot, mutan creeper, mutan enderman, mutan skeleton, mutan wither skeleton, mutan stray, mutan spider, mutan zombie. Oke guys, jadi kita mari tes dari yang pertama. Itu adalah mutan wolf, mari kita tes saja. Ini mutan wolf ini bisa kita pelihara pakai bone, tapi cara naikinnya bisa juga, tapi lupa saya cara ngontrolnya gimana. Ini adalah mutan ocelot. Ini juga bisa kita naikin, bisa kita pelihara pakai ikan. Tapi kendaliin, enggak tahu juga kendaliinnya. Mutan enderman ini ya bentuk posturnya bengkok ya. Bengkok. Tapi jalannya tetap jalannya keren juga jalannya. Lanjut. Mutan creeper ini nyerang ocelot sekarang deh. Dia bayuan sama ocelot dan dia bisa kalian lihat empat muncul empat kaki dan gua suka modelnya ini bengkok-bengkok kayak yang di versi Minecraft. Lanjut. Mutan kita juga kayak versi PC, guys. Dia itu kalau mau yang targetnya jarak dekat ya nyerangnya pakai tangan, tapi kalau agak jauh dikit dia nyerang pakai panah. Yang dia gua suka ini adalah model tangannya yang pakai panah dan ini runcing tulangnya kayak 4 dimensi. Lanjut. Lautan Wither Skeleton. Aduh. Aduh. Oke guys, kita lihat ini. Jadi mutan stray, mutan spider ini gede menakutkan ya kakinya. Zombie ini kita cari yang polos. Nah ini, nah yang ini guys aja. Nah ini mutan wither, mutan wither kan, mutan zombie ini keren dia guys. Nah dia itu ah kayak gitulah pokoknya lah. Dia tuh gede ototnya, pukulan juga gede juga pukulannya. Guys kita lanjut. Ada mutan zombie pigman. Ada mutan zombie hax, mutan cap spider, mutan witch. Dia sama kayak zombie pigman tapi berotot, guys. Spider, tapi kita wakil dulu semua ini. Game gue aja sedikit ngelag gara-gara ini. Hmm.
Sip. Sekarang lootnya kebanyakan ini. Gua pindah arena. Nah ini yang saya takutin ini. Nah dia ini manggil sekali banyak guys, maksudnya bisa manggil vindikator juga. Nah, jadi pertarungan sengit dong guys, gini guys. Yang lumayan. Dan guys, masih ada 3 mob lagi yang sudah tidak kasih bagi kalian pastinya. Yaitu adalah bisa lihat ciri-cirinya gimana ya guys ya. Nah ini dia. Film yang sangat-sangat dan kuat banget. Ini baginya mutung-mutung kayak gini, ini musuh kecil-kecil aja ini. Wush. Lanjut ada mutan snow golem yang bisa ngelempar snowblock. Keren loh kayaknya. Sebagai contoh kita mengambil evoker saja. Dia bisa lempar snowblock ya guys. Shoes, dia lempar itu ke witch tapi gak sampai-sampai. Nah dia target fix dia ini guys. Dia yang lempar semua bloknya pakai itu pokoknya lah. Ya, inilah yang paling ditunggu-tunggu semua orang. Yaitu ini. Nah ini guys, ini yang paling ngeri menurut saya ini guys. Karena dia paling gede pukulannya ini. Tus. Dia ngelempar gede juga wah guys. Des. Des. Coba contoh kita kasih lawan mutan snow golem banyak-banyak. Barin spawn. Kita kasih 3 dulu guys, kita kasih kali 3. Ini stres. Like, comment, dan subscribe. Ini merupakan mutan kreatur addon yang dibuat oleh Juju Style 7. Terima kasih kepada dia.
Donatingan di deskripsi guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Bye bye.